Okay, welcome back to my channel at Ibing Project. Review akun trading hari ke 258 atau tepatnya hari kemarin tanggal 13 Februari 2023. Sekarang tanggal 14 pagi hari. Jadi yang akan saya review ini adalah profit hari kemarin, bukan hari ini. Di sini sudah saya rekap sebetulnya tanggal 13 Februari itu, ini Februari, sebesar 0,16%. Ini satuannya persen ya. Jadi dihitung dari besarnya modal awal di akun MT4. Berapa 0,16% itu yang saya dapatkan. Langsung saja ke VVS-nya. Ini adalah akun MT4-nya. Langsung saja. Modal saat ini adalah sekitar 6.500. Kemudian kita akan masuk ke menu account history 9,28. Maka kita akan bisa hitung kalkulator 9,28 ya. 9,28 dibagi besarnya modal, yaitu 6.500, kita bulatkan saja ya, 6.542 ya, kita hitung aja, nggak apa-apa. Salah hitung, harusnya gini caranya, 9,28 dibagi 65,42, karena 100% ya. Ya ini 0,14 ya. 0,14%. Tapi ini saya kebesaran. 0,14%. Balik lagi ke sini. Ya profitnya hari Senin kemarin itu kecil ya dibandingkan rata-rata profit harian yang hari-hari biasanya, karena memang hari Senin kemarin itu kita start trading dari nol tanpa ada transaksi, dan market hari kemarin memang dilihat tidak begitu ramai, jadi tidak banyak profit yang bisa dihasilkan. Kita akan coba lihat candlestick-nya. Hari kemarin ini ya fluktuatifnya tidak terlalu besar. Kita bisa lihat di beberapa fire juga sama. Kita akan coba lihat. Ada ya pergerakan, tapi ya belum begitu profit besar. Karena biasanya profit yang besar ini di akun yang saya jalankan ini biasanya didapatkan dari akun-akun yang post profit sudah ada leveling martingale. Sedangkan jika dilihat dari history profit kemarin, itu semuanya menggunakan lot 0,1, artinya ini single order semua dan profit yang didapatkan segini di bawah $10. Nanti jika kita lihat saat ini sudah ada order-order yang sedang jalan. Dan jika misal nanti sudah mulai banyak floating dan melakukan martingale, di sanalah kita akan dapat momen cost profit yang jauh lebih besar. Kita bisa lihat ini trading yang sedang berjalan saat ini. Di sini ada akun atau pasangan mata uang yang sudah terjadi martingale, yaitu pasangan mata uang ini ya, AUD NJD. Kita coba lihat AUD NJD. Nah ini ya udah ada dua posisi martingale, dan ini kalau nanti cost profit, ini biasanya profitnya jauh lebih besar ya dibandingkan dengan satu order cost profit. Kemudian kita akan pantau ke robot yang ini. Ini saya belum bisa jalankan. Oh sudah ya, sudah dijalankan. Oke. Okay. Ternyata sudah dijalankan juga.
saya akan matikan dulu aja karena biasanya robot yang ini plottingnya itu cukup lama, sedangkan saya berencana hari Kamis nanti jika ada modal saya akan tambah kembali modalnya si akun MT4 ini sehingga saldonya menjadi 10.000 ya. Start tradingnya kita modalnya dari 10.000 biar tidak nanggung dan nggak ngitungnya nggak susah ya, keuntungannya nggak nanggung. Ini juga saya akan bertahap dulu dari mulai 2.000 dolar, kemudian 4.000 dolar. Dari kemarin saya top up terakhir hari Jumat tambah 2.000 dolar sehingga totalnya sekarang menjadi 6.500 dolar ya. Dan target saya adalah di 10.000 USD biar keamanannya tetap terjaga ya, itunya MM-nya. Karena ini robot itu martingale, jadi perlu kekuatan yang sangat besar sekali. Oke, saya akan balik lagi ke sini. Di sini terlihat profit atau loss-nya ini minus 0,32% ini yang sedang running saat ini ya. Lonjolnya masih terjaga dengan sangat aman. Jumbo flower saya ada 3 ya. Buat yang ingin copy trading silakan saja bisa cari Rocketstar di akun ininya, menu copy trade. Kalian bisa follow saja dengan minimal dari 10 dolar atau jika dirupiahkan sebesar 145.000 rupiah ya. Dan biaya performanya adalah 5%. Ini adalah fee yang dikenakan di sistem trading saya ini, atau sistem copy trading ini. 5% dari keuntungan buat saya dan 95% buat investor atau kalian yang nge-follow. Baiklah, sampai di sini dulu review akun tradingnya. Nanti kita bahas kembali di hari-hari berikutnya dan lihat perkembangannya seperti apa. Semoga lancar terus. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam cuan.